SMP Pasundan 4 Kota Bandung realisasikan anggaran hibah rawan melanjutkan pendidikan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Bandung tahun 2022 yang meliputi program investasi personal dan operasional. Sebanyak 196 siswa-siswi terima RMP untuk menunjang siswa yang tidak mampu. Kepada Pak Wali Kota, Pak Yana Mulyana, saya ucapkan terima kasih telah mengeluarkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu bagi warga Kota Bandung. Semoga apa yang telah pemerintah programkan itu bisa mencapai dan tepat sasaran. Masyarakat merasa terbantu dengan program seperti ini. Semoga program ini berkesinambungan dan berkelanjutan, berkah semuanya. Juga saya sampaikan kepada Disdik yang kebetulan sebagai di sini adalah penghubung antara Pemkot dengan sekolah, aturkan terima kasih atas perjuangannya. Semoga Kadisdik dan karyawan staf semuanya, stakeholder dari Disdik, berkah, sehat, serta tambah semangat. Siswa 196. Dengan mendapatkan bantuan RMP sendiri nih Pak, Bapak selaku Wakasek di SMP Pasundan 4 ini, harapannya seperti apa? Harapannya tahun berikutnya harus ada. Karena apa? Karena RMP ini kan di sekolah dibebaskan biaya SPP dan sebagainya. Jadi untuk siswa yang RMP, adanya program RMP ini pertama membantu siswa yang memang secara ekonomi tidak mampu. Yang kedua dengan RMP adalah membantu dengan siswa yang tidak memiliki keuangan tadi. Siswa kan bisa sekolah. Dengan bersekolah walaupun sekolah tapi kan tidak bayar, dibayar pemerintah. Nah, tetap jadi untuk program-program kegiatannya tetap jalan walaupun RMP. Nah, ke depannya harapannya bisa terus ada. Itu jadi membantu. Jadi kegiatan di sekolah jalan, anak yang tidak masuk pun tidak punya biaya gitu ya yang luar biasa itu bisa sekolah. Widerian mengabarkan Hadas TV Kota Bandung, Jawa Barat.